And when I get back. Balik lagi bersama gue di Ferdi Gaming teman-teman ya. Nah, pada video kali ini gue bakal tunjukin nih ya, sesuai di thumbnail video ini ya, bagaimana cara mendapatkan token UMP Evo dan juga token AK47 Evo-nya teman-temannya, warna biru dan juga warna merah ini teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu kalender di sini cuy. Nah, di kalender sini tuh di mana buat dapetin tokennya merahnya dulu teman-temannya. Yang token merah ini itu hanyalah mudah banget, yaitu daily login ya, kalian tuh tinggal login doang terus claim teman-teman. Nah, sehari itu dapat 3 biji kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, kita langsung cara mendapatkan token UMP yang warna biru ini teman-teman ya. Oke, kita masuk ke videonya teman-teman, gua bakal jelasin ya. Nah, oke teman-teman, bagaimana buat cara dapetin token yang birunya itu gampang banget. Mana kan tuh main aja dulu. Nah, setelah kalian main nanti itu after match dropnya itu kalian bakal mendapatkan token UMP Evo yang warna biru itu teman-teman ya. Nah, setiap kalian habis main di kelas squad atau di ya klasik aja dah, kalau mainnya di klasik aja itu mudah, kalian itu agak lama dikitan namanya di dalam mapnya ya, biar itu dapat boy. Nah, kalian kill musuh atau gimana pun itu ya. Nah, terus nanti setelah matchnya berakhir itu kalian bakal mendapatkan token warna biru ini tuh ya. Ntar ya gua bakal mati dulu ya biar dapat tokennya teman-teman. Oke, gua harus mati dulu nih agar dapat tokennya ya, bentar. Nah, gua udah mati teman-teman dan kalian lihat aja sendiri, dan kita tekannya kembali dan gua bakal dapat tokennya cuy. Nah, warna biru itu teman-teman ya. Nah, habis mati itu dapat 3 gua cuy. Wadaw. Nah, sesimpel itu aja, gampang banget. Nanti tokennya tuh kalian redeem aja ke UMP-nya teman-teman ya. Gua dapetin UMP-nya ada di video gue yang lainnya ya.